Oke guys, balik lagi di channel gue. Kenapa nih rambut? Oh ya, balik lagi di channel gue, Chris Lukita Channel GSL guys. Gue balik lagi akan nge-react EXO yang belum pernah gue react nih guys. Ini EXO 2016 MMA Melon Music Award 2016 ya, EXO guys. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Aplok. Oke guys, ini gue udah buka nih guys ya. Ya ini gak mungkin salah guys, karena teman-teman yang rekomendasiin di link DM Instagram. Sorry. Oke guys, ini by the way gue akan nge-react guys untuk perdana kalinya EXO yang waktu live di EXO Melon Music Award. Kayaknya guys ya, soalnya panggungnya gue belum pernah ngeliat sama sekali di sini guys. Kita langsung nge-react aja guys, karena durasinya panjang. Ini kayak medley mungkin guys ya, 10. Soalnya gak ada penjelasan lagu-lagunya apa yang mereka bawain. Satu, dua, ceplok, plok. Nah. Oke. Buset. Gila nih acara award-nya gokil ya. 2012. 2012 berarti Mama ya. Mama terus apa? Era Mama ya. Itu maksudnya apa nih? Bahasanya enggak ada lagi guys. 370 apa tuh guys? Nah, ini 12 apa guys? Tolong guys, bantu di komen guys. Apa ini artinya guys? Aduh, bahasa Korea semua. Ini satu apa nih guys? Bahasa apa? Hangul ya guys ya. Wih, suho makai. Canyohol. Oh, udah bersembilan ya. Udah plus member tiga yang Mandarin ya. Oke, lagu apa nih guys? Kita mulai. Gila, meriah. Panggungnya kayak begini guys, keren parah ya. 20 tahun history being legendary idol shine strength. Hah? Maksudnya itu apa tuh guys? The biggest idol in the world guys. Oke. Worldwide, gila seluruh dunia ya. Nomor 1 guys. Wih gila, Eri Bong. Light stick guys. Make some noise. Ah. Logonya baru keliat gue yang ini. Lagu apa nih guys? Oh nice. Oh, ini harus digedein guys. Ini harus digedein. Sorry guys, gue gedein dikit guys ya. Ah. Lagu ini guys. Tau gak guys, for your information guys, walaupun gak penting tapi gue harus kasih tau guys, ini lagu dari ribuan kali gue denger guys. Ini menjadi inspirasi untuk menjadi lagu intro YouTube gue. Perhatiin aja guys, bass line-nya itu dari lagu ini guys. Ini setiap gue ngapa-ngapain nih harus ada lagu ini guys. Segila itu gue sama lagu ini, emang ini the best nih lagu ini. Secara instrumen, secara vokal, notasi vokalnya itu gila. Dan atribut-atribut yang dimasukin, ornamen-ornamen instrumennya guys. Ini gila nih, lagu ini nih, menurut gue ini lagu mahal nih guys. Serius, ini lagu mahal. Pecah sih. Yes. Ya. Yeah. Loh, kok langsung? Lah. Ya, yeah, sayang banget guys. Aduh. Ah, gila nih lagu emang. Loh, kan langsung pada bengong tuh guys. Nontonnya guys. Aduh, tuh lagu ya. Oh, medley-nya potongan doang ya. Dio Le Suho. Apa nih? Ini lagu apa guys? Na 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 na. Bass line-nya nice. Sine wave ya. Le kalau dance juga ngeri ya guys ya. Asik Dio. Baru sekali gue ngeliat Dio satu badan ngedance guys. Jarang-jarang masalahnya. Overdose. Ah, iyalah, lupa. Call Me Baby. Ini the best nih lagu. Nah, bicara Call Me Baby, guys. Ini
Ini juga ini di bawahnya growl nih guys. Call Me Baby gue sukanya kenapa guys? Ini lagunya pop banget guys. Cuman instrumennya itu nggak ngepop guys. Ngepop sih, cuman aransemennya gue suka aja guys. Ada palm mute gitar itu banyak. Intinya banyak teknik-teknik instrumen lah guys dimasukin ke situ. Dan ini oke banget. Gue sampai sekarang gue belum tahu. Mungkin kalian bisa tahu guys. Ini siapa yang nulis, siapa yang aransemen, siapa yang produce. Boleh bantu guys. Call Me Baby one of the best juga guys. Ceplok. Dan gue selalu suka Sehun kalau dance guys, serius. Tuh, ini orang tuh emang badannya pas aja gitu. Eh siapa ini? Sehun? Itu Chen ya? Chen sebelah kanannya? Baekhyun ya? Wah sore Chen banget tuh tadi tuh. Are you baby? Baekhyun ya? Baekhyun, Chen sama Sehun. You're the one. Dance-nya mereka juga energik, gue suka banget guys. Udah pada kesurupan tuh XOL. Apa-apa gitu-gitu guys ya. Call me baby. Asli kangen gue ini ya. Beats. Hah? Ini gue belum pernah denger guys. Ini belum pernah denger gue. Beats judulnya. EXO. Oke ini pasti ya. Yeah. Bagian ngedance lah dia. Ih musiknya galak ya ini guys. Ini Beats ada lagunya guys. Kalau ada taruh di link di komentar bawah guys ya. Oh nice beatnya. Waduh kayak percussion gitu. Sin tuh ya tadi. Oh ini Blackpink guys ya. Ini Lay ya. Beatnya gile. Ini Baekhyun kayaknya dari rambutnya. Oh Sehun nih. Oh kan. Wah ini gokil nih guys. Damn. Lihat itu. Karena badannya panjang-panjang guys. Jadi ngeliatnya patah-patah gitu guys ya. Kalau Sehun ngedance gitu. Ini beats nih guys. Masih ya. Asik ya. Kayak turtleneck itu. Kostumnya gue suka deh gini. Keren. Panggungnya gak main-main ya. Gokil ya. Oke, kita lihat nih apa lagi nih. Oh, Red Velvet. Chen, Xiumin, Dio. Oh, Monster tuh. Monster. Chanyeol. Oh, di sini mereka mulai nyanyi ya. Oke, nice. Ini dia nih. Acara baru dimulai ternyata, guys. Ceplok. Masih ada posternya gue Chanyeol yang matanya satu pakai itu guys. Rambutnya masih merah kalau salah apa pink gitu. Oh iya. Monster guys. She got going crazy. Ini lagu. Nih guys nih, ini lagu ini nih guys. Lagu ini refnya gue gila. Sangat sukanya gue sama lagu ini. Gue I've been in the master. Itu keren banget guys. Itu aransemennya, musik pendukungnya. Tapi EXO udah lah guys. Kayaknya emang udah keseluruhan paket guys. Dan mereka tuh juga vokal-vokalnya nice banget. Merajai sih mereka waktu tahun itu ya. Walau gue waktu itu belum kenal EXO guys. Cuman gue belum tahu fanchannya guys. Nih. Nah gue belum tahu tuh. Oh nice. Na. Gila Chen ya, kalau nyanyi suara langsung dueng gitu ya tadi. Xiumin. Nah di sini partnya nih guys. Don't be afraid. Ayo semuanya XOL. 3, 4. Duh taruh depan lagi Sehun. Ta-da. Asik nih rap-nya. Di sini gue suka. Na. Waduh. Na. Because you call me monster. Oh, nice Chen, nice. Coba ulang manis kayak. Chen di situ. Gila sambil dance lo, guys. Go crazy. Gila ya, gue lagu EXO tuh by the way di Spotify gue kayaknya banyak loh guys. Serius banyak banget, gue baru inget.
Ya salah satu ini nih. Nah, di part ini gue juga suka, guys. Ini kan biasa kan darat dan kok ini dia ngambil di up. Tata. Ngerti enggak nih? Di sini ya, guys. Ini gue suka. Jadi dinamis nih lagu. Nah, ini kan gini. Normal ya. Yang bagian duanya nih, guys. Perhatiin di sini. Gue suka di sini. Tuh. Ah, gila ya. Tipis, guys, tapi asik banget efeknya. Shungain. Nice. Beat itu triplet. Ta 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 ta. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nice. Gila nih. Acara award tapi dipenuhi sama XOL kayaknya, guys ya. 2016 rusuh banget, the best. Wah, refe nih, chordnya, guys. Ini LDN Noise ya. Gue suka tuh karya LDN Noise, Adrian McKinnon, gue suka banget karya mereka, guys. Untuk industri K-pop sejauh ini, guys ya. The best banget tuh. Saga, we call, you call me monster. Keren itu. Doom. Pitch band. Da, 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 da. Partai backup banget sini ya. Sorry, Chen. Sikat. Aduh sayang, lepas deh. Sayang. Coba. Wah, kepecah dikit ya. Crack dikit tuh. Aduh, ini lagi. Mamang canyol, guys. Sama Sehun lagi ya, gokil. Sedap sih emang ini. Kok gue jadi kangen ya? Kapan mereka comeback, guys? Itu pertanyaan gue berulang kali tuh, guys. Tapi kali balik kayak pecah sih dunia persilatan ya, guys ya. Heboh sih, yakin gue. Wow, nice. Oh, ada yang kecapean tuh, guys. Siapa tuh yang adlib kecapean tuh? Tuh. Tuh. Krek-krek dikit tuh. Kayaknya lagi ngafit ya. Shumin. Monster. Asik. Chen-nya suaranya. Baekhyun. Nice. Oh gila, OT9 guys. Gimana itu, guys? Gimana nih XOL nih, OT9 tuh, guys. Waduh, gila tuh listriknya ribong semua ya, EXO semua ya, gila ya. Buset deh. Oh gila, tuh lah tuh. Indoor, outdoor sih, indoor ya. Indoor. Oh, ini aja, Oh, seperti teman-teman bilang ya. Penutupan selalu dikasih EXO. Kalau enggak, kalau misalnya mereka taruh depan udah keburu pada kabur, guys ya. Benar enggak sih, guys? Kita pause. Pause dulu, guys. Aduh, guys. Ini benar nih, guys. Kalau gue ngerek EXO tuh gue emang sumringah sih, guys, bawaannya, guys. Gue dengar-dengar itu kan kayak bulan Juni gue mulai nge-react lagu K-pop, guys. Masalahnya tepatnya gue mulai dari EXO, guys. For Life yang pertama. Pertama banget gue nge-react perdana gue sendirian itu Jekyll, guys. Jekyll. Cuma kualitas waktu itu gue belum pernah pakai headphone karena gue masih meremehkan. Mohon maaf, guys, ya. Waktu itu gue meremehkan K-pop banget, tapi lama-lama gue akhirnya jadi buset deh. Melalang buana, guys. Wisata kuliner, guys. Apalagi lagu Growl, guys. Gue belum bisa move on, guys. Sampai sekarang gue belum move on. Makanya intro gue masih pakai lagu Growl, guys. Oke, XOL. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like. Taruh yang banyak, guys. Gue gak peduli. Taruh yang banyak link kalian tuh yang berupa EXO apapun deh, guys. Gue react nanti, guys. Oke, guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Dan gue close. Bye-bye.